Michael, tadi pagi kok lihat kamu nerobos lampu merah ya. Loh, kok tahu sih kok? Soalnya kok naik motor di belakang kamu. Ya ampun kok. Iya sih, tadi pagi sih aku buru-buru mau kejar-kejar waktu. Soalnya udah telat jam kantor. Nah, gimana tuh rasanya? Apa kamu gak deg-degan atau gimana gitu? Sebenarnya sih deg-degan sih kok. Dan takut merasa bersalah gitu telah melanggar lalu lintas. Nah, saudara-saudari, damai sejahtera adalah alarm yang Tuhan berikan kepada kita untuk menentukan apakah kita sedang berjalan dalam jalan perkenalan Tuhan atau sebaliknya. Jangan sampai damai sejahtera kita dicuri oleh iblis. Oleh karena itu, miliki damai sejahtera dari Tuhan dan peliharalah damai sejahtera itu. Michael. Iya kok. Kamu tahu nggak ada berapa pasangan peserta BPN hari Rabu kemarin? Infonya sih 18 pasang sih kok. Itu dia Michael, itu terobosan banget tau nggak 18 pasang. Wow. Dan di musim hujan seperti ini, itu tuh kan banyak berita ya, tahun-tahun lalu pohon-pohon tumbang. Kalau menurut kamu gimana sih caranya supaya pohon itu nggak mudah tumbang? Menurut guru saya sih, dia bilang sih harus kuat dari akarnya dulu kok. Nah itu dia, oh setuju sama kamu. Buat para peserta BPN, kalian juga akan dikuatkan dari akar-akar rohani kalian. Oleh karena itu, hari Rabu ini kalian akan mengikuti KOM di dalam BPN. Dan buat para pasangan yang belum mengikuti BPN karena kemarin lupa mungkin atau buru-buru, saya anjurkan buat kalian semua untuk segera daftar dan datang di hari Rabu ini dan join bersama 18 pasangan yang lain. Benar sekali. Kalau buka Facebook hari-hari ini isinya tuh ya aduh, Pilkada Jakarta melulu. Iya sih kok, nggak pilkada ya berita kriminal yang lain kok. Ngomong soal Jakarta nih, bulan Februari nanti kita kan kedatangan dua orang tamu spesial dari Jakarta. Ingat nggak siapa? Ingat dong kok, Ibu Indri dan Ibu Kristin. Nah, saudara-saudari, mereka akan mengadakan seminar The Prophetic Army tanggal 14 dan 15 Februari 2017. Oleh karena itu, pastikan Anda sudah menjadwalkannya dalam agenda Anda sehingga Anda bisa menikmati yang Tuhan sediakan. Hiya Michael, kamu tidak pulang kampung halaman? Hiya kok, gimana mau pulang kok? High season, tiket sangat mahal. Kemarin kamu dapat yang mewah-mewah, masa tak cukup buat pulang kampung halaman? Hiya kok, itu cuma cukup makan, cukup minum, puji Tuhan, damai sejahtera yang penting. Nah buat saudara-saudari terkasih, jangan lupa nikmati kebersamaan dengan sanjo-sanjo ke rumah kerabat, keluarga, ataupun teman-teman. Akhir kata, kami berdua mengucapkan Kopsi Sinien, Sinien Kuala, Salam Palembang Blessing. Palembang Blessing.